Malam apresiasi seni Melayu Jambi tahun 2023 dalam rangka HUT Jambi yang ke-66 dengan tema The Soul of Kelintang, yang mana berarti musik tradisional Kelintang merupakan alat musik Jambi, yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, yang menampilkan keanekaragaman seni tari yang berlangsung di Gedung Olahraga Seni Kota Baru Jambi 7 Januari 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi penghargaan tertinggi bagi kekayaan budaya Jambi yang masuk kategori sebagai warisan budaya luhur wajib dikembangkan. Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 Provinsi Jambi sudah dimulai sejak 3 Januari 2023, yang ditandai dengan pembukaan pameran Jambi Mantap Expo 2023 oleh Gubernur Jambi Al Haris di halaman kantor Gubernur Jambi. Selain malam apresiasi seni Melayu Jambi, ada puluhan rangkaian kegiatan yang digelar dalam menyemarakkan HUT ke-66 Provinsi Jambi. Rangkaian kegiatan HUT ke-66 Provinsi Jambi itu diantaranya yakni acara Milir Berakit, Sunday Morning Ride, dan Lomba Burung Berkicau. Kemudian ada juga Lomba Memakai Tekulu, Jambi Berzikir, Pertandingan Futsal Antar OPD, Pertandingan Bulu Tangkis, Peringatan Pertempuran Simpang Tiga Sipin, dan Pameran Perjuangan. Kemudian Tenis Gubernur Cup, Lomba Sepeda Santai, Lomba Tangkap Belut, Lomba Tarik Tambang, Malam Hiburan Rakyat, Lomba Masakan Khas Jambi, Lomba Jalan Santai, Pasar Tani, Lomba Perahu Tradisional dan Perahu Naga, Lomba Burung Berkicau, Sunday Morning Ride atau Sumori, serta Sepak Bola Gubernur Cup. Selanjutnya ada Lomba Lari Karung, Turnamen Getball Gubernur Cup 2023, Lomba Perahu Hias, Upacara, Sidang Istimewa DPRD Provinsi Jambi, serta penampilan artis ibu kota, Judika. Oh,
Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi M. Arief Budiman menyampaikan, seni budaya Jambi harus dikembangkan selain materi, juga isi dan pelaku seni. Terutama generasi muda untuk mendapatkan pembinaan bidang seni dan budaya. Seni yang ditampilkan anak-anak bermain musik merupakan salah satu pembinaan, dan penampilan anak-anak tersebut bentuk berperan dalam seni tradisi di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus meningkatkan sehingga proses pelestarian dan regenerasi dapat berjalan dengan baik dan akan bekerja sama dengan semua pihak. Untuk bantuan kesenian akan dibantu seperti peralatan yang dibutuhkan kesenian. Ini adalah tradisi luhur wajib dilestarikan bersama. Malam apresiasi seni Melayu Jambi tahun 2023 pada malam hari ini dilaksanakan dalam rangkaian memperingati HUT ke-66 Provinsi Jambi yang mengangkat tema Jiwa Kelintang atau The Soul of Kelintang. Kelintang merupakan alat musik yang hampir sama dengan dimiliki oleh provinsi lain, namun Kelintang Provinsi Jambi ini memiliki keunikan tersendiri karena terdiri dari ada yang perunggu, ada yang kayu, dan ada yang besi. Yang secara geografis berada di hampir di semua kabupaten yang ada di Provinsi Jambi dengan nama sebutan dan istilah yang berbeda-beda. Seperti di Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, masyarakat menyebutnya kelintang. Di Muara Jambi, masyarakat menyebutnya gambang atau kelintang kayu. Di Serelangun, khususnya di Mendiangin, masyarakat sering menyebutnya dengan kromong. Dan di beberapa daerah lain seperti Morogumo dan Meranggin juga ada kelintang yang terbuat dari besi. Oleh karena itu, pada malam hari yang berbahagia ini kami mengajak kita semua untuk menyaksikan kolaborasi pertunjukan seni
tradisi kontemporer yang akan ditampilkan oleh sekitar 85 seniman lintas generasi dengan tema besarnya mengangkat kelintang Provinsi Jambi. Bapak-Ibu yang kami hormati, selain pertunjukan seni kelintang kontemporer, kami laporkan juga berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan para budayawan Provinsi Jambi dan dengan keputusan Gubernur Jambi, pemerintah Provinsi Jambi malam hari ini akan menyerahkan penghargaan kepada 3 orang maestro dengan keputusan Gubernur Jambi nomor 1140 disebut PAR tahun 2022 yang akan diberikan kepada 1. Ibu Siti Aminah sebagai pelestari budaya yang dikenal dengan penjaga tradisi mandi KE dari Kabupaten Tebo. Kemudian juga penghargaan diberikan kepada Bapak Almarhum Sakti Almuatir sebagai pemerhati seni yang lama di Kota Jambi. Kemudian yang ketiga, penghargaan diberikan kepada Almarhum Bapak Arif bin Ahmad sebagai pengkarya seni teater Jambi yang nanti diterima oleh masing-masing diterima oleh waris. Kemudian pada malam hari ini juga akan mohon peran Pak Gubernur untuk dapat menyerahkan 5 karya budaya dari Jambi yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB nasional kepada para bupati wali kota yang hadir. Di antaranya adalah yang pertama bantai adat dan silek Panyudon dari Kabupaten Merangin. Yang kedua adalah mandi Bali Mau Gedang dari Kabupaten Tebo. Yang ketiga adalah bungo tanduk dan kebat kayu dari Kabupaten Bungo. Kemudian musik kelintang Sabak dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan tradisi mandi Sapar dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya juga pada malam hari ini, selama tahun 2022 kami laporkan kepada Pak Gubernur bahwa kita telah memfasilitasi Pak Gubernur 22 karya seni yang berasal dari 8 kabupaten kota yang kita pelesati hak kekayaan intelektualnya dan telah terdaftar di Kemenkumham. Yaitu dari Kota Jambi ada 2 karya, dari Kabupaten Tebo ada 6 karya, dari Kabupaten Muaro Jambi ada 2 karya, dari Kota Sempenu ada 3 karya, dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada 2 karya, dari Kabupaten Merangin ada 3 karya, dari Kabupaten Bungo 2 karya, dan dari Kabupaten Matahari 2 karya. Pada malam ini mohon pun nanti Pak Gubernur untuk dapat menyerahkan hak ini kepada Bupati atau Wali Kota atau yang mewakili. Selanjutnya kami laporkan kepada Pak Gubernur bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi telah membantu pendirian sanggar kelompok seni sebanyak 24 kelompok seni kabupaten kota yang telah kita buat akta pendirian notarisnya sebagai bahan dasar untuk kalau memang kita berikan bantuan hibah berdasarkan pergub nomor 21 tahun 2021. Kemudian kita telah melaksanakan sertifikasi tenaga juru seni sebanyak 50 orang. Kemudian tadi beberapa waktu yang lalu atas kami juga bersama tim dan DPRD membahas revisi Perda nomor 7 tahun 2013 tentang dan kemarin sudah diparipurnakan oleh dengan DPRD Pak Gubernur dan ini akan kami tindak lanjuti kembali dengan penyusunan peraturan Gubernur Jambi. Selanjutnya kami laporkan juga kepada Gubernur bahwa satu cagar budaya kita yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Tanjung Tanah Kabupaten Jambi sudah masuk dalam cagar budaya nasional sesuai dengan hasil rapat tanggal 10 Desember tahun 2002 yang lalu dan insya Allah dalam waktu dekat ini SK Menterinya akan kami terima. Mungkin itu beberapa hal yang kami sampaikan untuk hal-hal yang telah kami laksanakan dan kami laporkan kepada Gubernur. Dan selanjutnya sebelum sambungan di sesi itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bank Jambi, Bank Indonesia yang telah memfasilitasi bazar kuliner zaman dulu yang ada di depan tadi Pak Gubernur dan Ibu Gubernur yang telah mulai dari taruk sampai dengan kuliner yang mereka sampaikan dan ini merupakan binaan juga dari BI. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah meliput
masuk khususnya TVRI Jambi yang telah melaksanakan langsung pada hari ini, Pak Gubernur, untuk mensukseskan malam apresiasi ini melalui Jambi ini. Selanjutnya penyerahan anugerah kebudayaan, warisan budaya tak benda. Berbagi rasa dan menjaga silaturahmi sesama masyarakat di Desa Rantau Panjang. Selanjutnya bungo tanduk dan kebat, kayu domainnya ekspresi dan sastra lisan yang isinya tentang bungo tanduk dan kebat kayu yang merupakan simbol tujuh ajar bagi mempelai yang baru menghadapi kehidupan setelah menikah. Baik, selanjutnya adalah mandi belimbau gedang. Berkaitan dengan keyakinan masyarakat, tolak bala ketika ada wabah yang menyerang desa tersebut, seperti pertanian, tanaman, ikan di Danau Sigomba, dan semua wabah supaya mereka menolak bala dan membersihkan diri secara lahir dan batin. Mandi belimbau gedang diadakan ketika penyakit bagi tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan mati, dan kejadian ini di luar nalar manusia biasa. Selanjutnya, kulintang perunggu adalah musik yang masuk dalam seni tradisi. Pertunjukan kulintang perunggu ini memiliki fungsi sebagai acara adat, mengiringi pengobatan tradisi dan sebagai acara hiburan. Dan selanjutnya adalah mandi syafaat, sebuah upaya penyucian diri dalam menolak bala. Mandi syafaat ini dilakukan pada hari Rabu, minggu ketiga setiap bulan syafaat. Baik, Siti Aminah, beliau merupakan pelestari budaya. Saat ini beliau berusia 85 tahun. Beliau merupakan pimpinan upacara turun mandi ke air yang dilakukan pada saat usia bayi berusia 7 hari atau lepasnya tali pusar sang bayi. Dan upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur serta mengenalkan bayi dengan lingkungan alamnya. Baik, hadirin selanjutnya, Arifin Ahmad, yaitu seorang seniman teater, yaitu merupakan putra Sabah, merupakan tokoh teater pembaru di Provinsi Jambi. Saat ini bersama istrinya, beliau acap kali melakukan pertunjukan dengan naskah-naskah teater klasik modern dan mengolah cerita rakyat Jambi menjadi sebuah naskah teater. Meski minim sarana dan prasarana, Teater Merah Putih Besutan Arifin Ahmad selalu rutin dan konsisten melakukan pertunjukan teater Jambi. Di bawah asuhannya, Arifin Ahmad berhasil mendidik murid-muridnya menjadi tokoh-tokoh teater Provinsi Jambi pada saat ini. Baik, selanjutnya untuk Sakti Alamuwaktir, seorang pemerhati budaya, kelahiran Jambi pada tahun 1966, beliau sangat piawai menggabungkan dua identitas, pers dan seni. Kiprahnya melintas ruang-ruang penyelenggaraan pers dan kebudayaan, penyuaraan yang diam dan selalu merindukan lantunan kejernihan dari Jambi untuk Indonesia. Dan selain itu juga beliau memimpin sebuah tempo art di galeri di Sipang Celuto. Nama yang masuk dalam penerima HAKI tahun 2022 dari Kemenkumham. Kabupaten Tegal sebanyak 7 karya, Kabupaten Batanghari sebanyak 2 karya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 karya, Kota Jambi 2 karya, Kabupaten Bungo 1 karya, Kota Sungai Penuh 3 karya, Kabupaten Muaro Jambi 2 karya, dan Kabupaten Merangin 3 karya. Thank you.
Dalam sambutan, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan pagelaran khusus yang mengangkat kebudayaan Melayu Jambi wajib kita lestarikan bersama bentuk musik dan tari kelintang dengan mendorong pariwisata di Provinsi Jambi. Ucapan terima kasih kepada penggiat seni budaya Jambi dalam karya-karyanya memajukan dan memperkenalkan budaya Jambi, dan akan diberikan penghargaan kepada para pelaku seni, seniman budayawan, serta putra-putri asal Jambi yang telah mengangkat nama Jambi melalui berkarya. Saya bangga sekali bahwa tahun ini kita masih menggelar apresiasi seni dan budaya terhadap tokoh-tokoh Jambi, para maestro-maestro yang sudah bekerja luar biasa, menunjukkan bahwa beliau cinta dengan seni budaya, tetap mempertahankannya, bahkan mereka membudayakannya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita pantas memberikan penghargaan untuk mereka, dan merekalah yang luar biasa. Kalau tidak ada mereka, mungkin sudah hilang, sudah tenggelam dari budaya seni budaya Jambi ini, Melayu Jambi ini. Untung mereka-mereka ini tidak pernah meninggalkan apa yang sudah dari nenek moyang dulu sudah ada. Bapak sekalian, seni budaya ini hadir ketika ada peradaban di Jambi ini. Oleh karena itu, ini mewarnai daripada sejarah Provinsi Jambi. Tidak ada peradaban tanpa seni budaya. Oleh karena itu, ini perlu kita lestarikan, kita agungkan, agar ini menjadi contoh tauladan yang tetap dipertahankan oleh anak cucu kita kelak nantinya. Bang Dam, Jambi kaya hasanah budaya, Bang. Luar biasa. Dari mulai Kerinci sudah penuh sampai ke Anyap Timur itu luar biasa. Karya-karya seni tempo dulu. Yang itu kalau kita simak secara seksama, itu juga di dalamnya banyak sekali mengajarkan pendidikan-pendidikan, termasuk juga adat dan budaya, itu lengkap dalamnya. Maka ini itulah kita menjaga itu semua, dan mudah-mudahan tetap abadi selama-lamanya. Ketika masih ada dunia ini, maka dia tetap kita abadikan terus untuk selama-lamanya. Bapak sekalian, dalam rangka ulang tahun Jambi yang ke-66 tahun ini, kita berharap bahwa kita semua, saya, kita semua hari ini teruslah kita berkarya menjaga seni budaya kita agar tetap utuh untuk selama-lamanya. Itu harapan saya. Jadi semangatnya pantun dari lupu, pantun dari awal apa pantun selupu. Nah, mudah-mudahan ya hadirnya Bismillahirrahmanirrahim hari ini memberikan semangat bagi para pelaku seni kita dan juga para maestro yang sudah bertahan cukup lama dan tidak pernah mengeluh, tetap eksis selama-lamanya. Itu harapan saya malam hari ini. Mudah-mudahan acara ini memberikan makna bagi kita semua, khususnya dalam rangka ulang tahun Jambi ke-66 tahun 2022. Ayo, atau tak sesat.
20. Aduh kena ya. Thank you.
Dari tradisi itulah tugas seniman dalam berkarya, itulah tugas anak muda, dan malam ini kami persembahkan kepada kita semua tiga repertoar yang berangkat dari karya tradisi. Silakan dari Jambi Etnik Ensemble, kemudian Cempi merupakan binaan dari Gubernur Jambi. Di sini tergabung 13 sanggar, 85 pendukung. Sekian, terima kasih. Thank you.
bagaimana kita mencoba untuk mengangkat, memberi penghargaan, serta memberikan peluang untuk para seniman Jambi, juga untuk para budayawan Jambi. Karena mereka sudah luar biasa aktif dalam bidang seni budaya dan sudah harus bagian budaya maestro. Artinya mereka adalah pelaku seni yang tidak pernah pudar semangatnya. Meskipun orang sibuk dengan dunia dan segala macam masalah, tapi dia tetap konsisten. Dia jaga seni budaya kita, bukan dari setarikan kita. Ini penting saya kira. Agar hasanah budaya ini tidak boleh hilang. Tetap ada dan tetap kita hargai kemana-mana. Sehingga anak cucu kita kelak memahami, ya, bahkan bisa meniru untuk budaya.